Halo sobat para pecinta militer garis keras. Bagi warga Ciledug Kebayoran Lama, mungkin tak aneh lagi melihat angkutan kota melaju ugal-ugalan di jalan raya. Mereka bahkan masuk jalur berlawanan arah dan sering menyerempet motor hingga menimbulkan keributan. Karena kebiasaan itulah, masyarakat menyebut angkutan kota sebagai raja jalanan. Namun tak selamanya raja jalanan menguasai jalan raya, ada saja yang berani menyikat mereka. Salah satunya adalah institusi yang paling disegani masyarakat Indonesia, dia adalah Tentara Nasional Indonesia. Bahkan sopir angkot yang dikenal sebagai raja jalanan akhirnya keok juga setelah kena piting anggota TNI. Salah satunya ketika angkutan kota C01 jurusan Ciledug Kebayoran Lama yang dikemudikan oleh Rianto 25 tahun secara ugal-ugalan pada Selasa 16 Mei 2023. Rianto yang diketahui sopir melajukan angkotnya dengan kecepatan yang sangat tinggi sampai akhirnya ia pun menyerempet 3 motor di Jalan Kebon Mangga, Jakarta Selatan sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun kronologi sebagai berikut. Peristiwa itu bermula ketika pengemudi mobil bernama Pandi 38 tahun mengendarai mobil di Jalan Kebon Mangga. Pelaku yang mengemudikan angkot dari arah sebaliknya memaksa untuk melewati jalan yang sama secara bersamaan. Padahal jalan itu sangat sempit untuk dilewati bersama-sama. Akibatnya angkot yang dikemudikan Rianto langsung menyerempet bodi mobil sebelah kanan milik Pandi. Bukannya meminta maaf, pelaku justru kabur dan kembali tabrak 3 kendaraan saat kabur. Pelaku langsung tancap gas ke jalan Ciledug Raya guna menghindari kejaran korban. Korban menyebut, awalnya saya tegur agar dia menepi, dia malah kabur. Akhirnya saya langsung mengejar pelaku bersama seorang pengendara motor, ungkap Pandi. Mungkin karena saya kejar dia jadi panik, soalnya saya teriakin juga dia. Habis itu dia makin ugal-ugalan bawa angkotnya dan menabrak 3 pengendara, ucap korban. Padahal pada saat kabur angkot itu masih diisi penumpang. Para penumpang pun histeris setelah sopir angkot mengendarai mobil secara ugal-ugalan dan menyerempet 3 kendaraan bermotor. Sampai akhirnya teriakan itu membuat sopir angkot makin panik dan langsung menurunkan penumpang di tengah jalan raya. Sopir angkot pun mencari jalan pintas yang tidak macet untuk menghindari amukan massa. Pelaku melajukan angkotnya ke jalan Ciledug Raya. Rupanya pelaku salah masuk kamar dan mengarahkan angkotnya ke wilayah sekolah staf dan komando TNI Angkatan Laut atau Sesko AL. Tentu saja ia jadi bulan-bulanan tentara. Sampai akhirnya ia pun knock di hadapan 2 anggota TNI yang langsung memiting leher sopir angkot ini. Sepertinya abang sopir angkot ini akan diberi pendidikan di sekolah staf dan komando TNI Angkatan Laut. Pulang sekolah pasti wajahnya bonyok oleh Pak Guru. Dan akhirnya raja jalanan pun tertunduk lesu di hadapan tentara. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan adu mekanik di kolom komentar.